panggil. Walaupun kawasan Sekambut, kita melihat ada satu isu dulu. Dulu Menteri Putrajaya lah, PB Putrajaya juga ada pandangan bahawa itu ada satu isu yang perlu kita selesaikan. Jadi saya rasa dalam kes ni SJKC Kaichi Sekolah ini dulu pernah digunakan bangunan. Saya ingat ini satu isu yang agak rumit. Dia kata pematuhan dari segi guna tanah. Tanah ni dulu suar kajian. Suar kajian di bau tak sampai satu ekar. Jadi bila dah tak ada ruang, komuniti mengutip dana dan disiapkan. Sebelum COVID, mereka gunakan untuk tujuan bangunan sekolah. Dan disebabkan dasar yang kenakan, akhirnya bangunan tu dah siap tetapi tak boleh digunakan. Jadi oleh kerana kita nak mencegah COVID dan kita cari satu closure tentang isu ini, saya minta supaya perkara ini dapat diberi perhatian dan kita selesaikan bersama. Sama ada kepemimpinan sekolah ataupun sekolah yang sedia ada, kita cari satu penyelesaian. Akhir sekali, Ahmad Aisam sikit. Pagul sedang tunggu. 30 saat je senang. Okey, please. Bau-bau ni Kementerian Pengangkutan telah mengumumkan aplikasi MyJPJ. Saya nak tunjukkan pada Yang Berhormat, semua data-data peribadi menteri tiba menteri mereka dah gunakan. Kerana pada minggu yang lalu, hari Jumaat, dia kata kita ada ELKM, ELMM, Lesen Memandu Malaysia, Road Tax. Tetapi cuma ada satu ciri saja. Kamu tahu nombor kad pengenalan, semua akan keluar. Saya boleh tunjukkan macam mana kebocoran itu berlaku. Kalau itu berlaku, 33 juta data dapat dikesan oleh mana-mana individu. Kedua, saya rasa yang penting ialah 16 juta lesen memandu. Butiran tu ada. Saya rasa ini kurang cermat. Dulu saya jadi menteri, saya diberi taklimat, saya tak setuju. Kerana saya lihat memang bahaya. Dan sekarang saya boleh tunjukkan banyak nombor IC dapat dikesan, senang saja. Semak daftar pemilih kita ada nombor semua orang. Kalau itu dapat diakses begitu mudah, saya rasa ini memerlukan satu tindakan segera daripada kerajaan. Saya difahamkan semalam nak tambah satu lagi lesen. Dia kata perlu ada nombor lesen memandu ataupun nombor road tax. Tapi saya tak tahu. Kalau nak lihat digitalisasi bukan sekadar kecil saja. Dia kena buat secara keseluruhan. Dari sistem, perisian komputer, dari segi apa, sama ada sistem yang ada, polis tu pun tak setuju. Dia kata kita kena, kalau lihat, RFID kena masukkan sekali. Itu memerlukan satu perencanaan yang cukup rapi. Tapi pendedahan data sebegini kurang cepat. Apatah lagi Menteri Komunikasi sendiri kata, oh, telah melalui saringan cyber security. Sebab tu saya kata, ini perlu satu pandangan serius daripada kerajaan, tindakan supaya ianya data-data ini kena bertepatan dengan PDPA, Personal Data Protection Act. Okay. Sebab tu saya minta Aitam ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana sempat Aitam, aja. Aitam sikit telur. Okay, terima kasih. Terima kasih. Dan sebelum saya menjemput Pago, minta alam sikit isu telur tadi. Tadi dah hantam kerajaan, please. Patut bagi ruang untuk Kampa, jawab. Boleh lepas Kampa. Hantam. Kampar bucak. Hantam nak lari. Tadi Aitam cakap Kampar duduk. Kalau dah kritik, menteri patut jawab, bagi menteri ruang jawab. Untuk jawab. Sama sendiri pun bergaduh kah? Sama sendiri mau gaduh kah? Sekarang baru ada telur. Ini apa kerajaan ni? Sama kerajaan mau gaduh kah? Bagi kerajaan ni masa Kampar jawablah. Tapi bagi ruang. Menteri jawab. Bukan Kampar jawab. Kampar. Aduh, sama sendiri kah? Penting. Rakyat satu hari makan sebiji telur. Peruan. Speaker, bagi ruang sikit. Bagi menteri jawablah nanti. Kampar kena dengar saya. Kampar. Saya baru tadi puji yang menghormatkan berhemah duduk. Sebab yang jawabnya menteri. Bila menteri jawab, Kampar boleh tanya menteri. Itu peraturan dia. So, orang baru duduk. Belajar dulu. Duduk. Kampar duduk. Terima kasih. Baik. Sebelum saya jemput telur Pago, kecil, ya, boleh jawab. Saya nak baca senarai mereka yang akan berucap. Pago insyaAllah akan dapat 20 minit sebentar lagi. Selepas Pago sempurna 20 minit. Selepas saya tahu Alostar. Jadi lepas itu 14 minit semua ya. Alostar,
Kota Melaka, Macang, Kuala Selangor, Pokok Sena, Selangau, Pendang, Sungai Petani, Labuan, Jelebu, Kuala Langat, Bandar Kuching, Tanah Merah, Ampang, Besut, Tuaran, Ketere, Pai Besar, Kepala Batas, Sibu, Lumut. Saya jangkakan ini akan berakhir pada jam. Namun begitu, 7. Dan selepas itu saya umumkan sekiranya kita masih lagi mempunyai masa hinggalah pukul 8 pada malam ini. Untuk itu, dengan segala hormatnya, Paguh dijemput dan Paguh mempunyai 20 minit dari sekarang. Terima kasih, Paguh. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dulu, saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di atas titah Baginda di istadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Keprihatinan yang dizahirkan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku terhadap permasalahan rakyat, terutamanya tekanan inflasi dan kos sara hidup serta usaha-usaha yang mesti dilaksanakan untuk mengatasinya, pastinya diambil ingatan dan perhatian oleh semua ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Dalam menangani masalah ekonomi rakyat, perkara pertama yang saya ingin sentuh ialah pemulihan ekonomi negara. Apabila ekonomi negara berjaya dipulihkan, maka rakyatlah yang akan menerima manfaat indikator pemulihan ekonomi. Mestilah juga menunjukkan bahawa ekonomi negara kita bukan sahaja telah mencapai tahap pra-pandemik, tetapi mesti menunjukkan keadaan yang lebih baik berbanding sebelum pandemik melanda negara. Kita bersyukur kerana angka-angka menunjukkan keluaran dalam negara kasar Malaysia pada suku tahun keempat 2022 telah berkembang sebanyak 7%, dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, prestasi ekonomi bulanan Malaysia berkembang sederhana pada suku tahun keempat dengan pertumbuhan 7% pada bulan Oktober, diikuti 5.7% pada bulan November dan terus meningkat pada 8.3% pada bulan Disember 2022. Dan prestasi ekonomi bagi suku tahun keempat 2022 telah melepasi paras pra-pandemik sebanyak 7.2%, dan secara keseluruhannya prestasi ekonomi Malaysia meningkat kepada 8.7% pada tahun 2022. Saya bersyukur, Tuan Dipertua, kerana sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi negara telah berjaya melepasi paras pra-pandemik. Dan ini menunjukkan bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sebelum ini dalam memulihkan ekonomi negara telah pun membuahkan hasil yang baik. Dalam hubungan ini, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang pemerhatian yang dibuat ketika itu oleh Majlis Pemulihan Negara yang telah dibawa ke perhatian Kabinet Kerajaan sebelum ini, bahawa indikator pemulihan yang sebenar bukan sekadar kejayaan kita untuk mencatatkan pertumbuhan melepasi paras pra-pandemik, tetapi pra-pandemik plus-plus. Dan ini bermakna usaha-usaha untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi negara dalam semua sektor mesti terus dipergiatkan agar mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada paras pra-pandemik. Dan untuk itu, perhatian mesti diberikan kepada usaha-usaha untuk memudah cara pertumbuhan dalam semua sektor ekonomi utama. Sektor-sektor yang terjejas teruk seperti sektor pembinaan, sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan, dan termasuk juga sektor pelancongan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mesti dipastikan terus berada pada landasan pemulihan yang betul.
masalah-masalah yang mereka hadapi seperti aliran tunai, kekurangan pekerja dan juga peningkatan kos operasi perniagaan mesti ditangani dengan cekap dan berkesan. Saya percaya dalam proses pemulihan ekonomi negara, sektor-sektor ini masih memerlukan sokongan kerajaan. Tambah-tambah lagi dalam menghadapi keadaan ekonomi dunia yang dijangka lebih suram pada tahun ini, dan saya ucapkan tahniah kepada Titi Wangsa semalam yang telah menjelas panjang lebar cabaran besar negara kalau kita tak uruskan soal pemulihan ini dengan secekap yang mungkin. Kita tidak mahu sektor-sektor yang sedang pulih ini, Tuan Ibu Tua, jatuh lagi akibat kemelesetan ekonomi global yang akan turut menjejaskan ekonomi negara kita. Saya berharap dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan nanti, kerajaan akan menyediakan bantuan-bantuan sama ada dalam bentuk fiskal ataupun non-fiskal untuk sektor-sektor ekonomi tertentu bagi memastikan proses pemulihan ekonomi negara kita tidak terjejas dan terbantut. Tuan Ibu, dalam keadaan negara sedang berhadapan dengan masalah ekonomi rakyat akibat kesan inflasi, kenaikan harga barang yang melambung tinggi, peningkatan kos sara hidup yang begitu rupa, tumpuan utama mestilah diberikan pada usaha-usaha untuk membantu rakyat, terutamanya sekalilah golongan-golongan rentan. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tambun, di peringkat awal penubuhan kerajaan, bahawa kerajaan akan mengemukakan langkah-langkah yang komprehensif untuk menangani masalah kos sara hidup rakyat dalam tempoh 2 minggu. Sekarang ini dah menjangkau hampir 3 bulan, Tuan Ibu Tua. Saya masih belum nampak sebarang langkah yang konkret dan komprehensif yang diambil atau akan diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kenaikan kos sara hidup rakyat ini. Yang kita dengar, Menteri kata kalau harga ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau harga telur mahal, jangan makan telur. Kalau tak makan telur, apanya lagi? Dan ini bukanlah sesuatu yang rakyat harapkan sebenarnya daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Yang rakyat harapkan, Tuan Ibu, ialah tindakan-tindakan sama ada dari segi dasar, inisiatif ataupun intervensi tertentu untuk meningkatkan pendapatan rakyat, menyalurkan bantuan pada golongan yang memerlukan, serta memastikan bekalan, barangan, keperluan asas mencukupi dan juga dijual dan ditawarkan pada harga yang munasabah. Ya, menu rahmah yang diperkenalkan oleh kerajaan mungkin satu inisiatif jangka pendek yang baik. Tetapi dari segi jangka masa panjang, adakah inisiatif ini dapat bertahan sekiranya kos bahan mentah terus meningkat? Saya harap dalam masa yang terdekat ini, kerajaan dapat mengumumkan langkah-langkah yang lebih konkret dan bukan formula-formula saja, Yang Berhormat Menteri-Menteri. Dan langkah yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kos sara hidup rakyat dan membantu golongan yang rentan ini. Tuan Ibu, satu lagi kesan daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ialah masalah kemiskinan yang menyebabkan jurang antara golongan kaya dan miskin semakin melebar. Laporan Global Economic Prospect oleh Bank Dunia yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun ini mendedahkan hasil kajian di 34 buah negara mendapati kumpulan B40 menerima kesan kehilangan pendapatan yang paling ketara. Dan ini menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberikan kesan yang besar pada golongan miskin dan berpendapatan rendah. Negara kita juga tidak terkecuali. Kumpulan B40 bukan lagi kekal B40, tapi telah pun meningkat berkadar 61%. Dan ini bermakna sementara kumpulan B40 sebelum ini menjadi lebih miskin, sebahagian daripada mereka yang tergolong dalam kumpulan M40 sebelum ini juga telah jatuh miskin. Ini satu perkara yang serius, Tuan Ibu Tua.
dan mesti diberikan perhatian yang segera, perhatian yang utama oleh pihak kerajaan. Kita akan berhadapan dengan masalah putaran ganas kemiskinan yang parah dan sukar dipulihkan sekiranya langkah-langkah segera tidak diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah kos sara hidup, membasmi kemiskinan dan menambah pendapatan rakyat. Mesti juga ada program dan inisiatif khusus yang disediakan oleh kerajaan untuk menangani keadaan yang amat genting ini. Tuan dan Puan, satu lagi perkara penting yang mesti diberikan keutamaan oleh kerajaan ialah dasar mengenai Bumi Putra. Hakikatnya sebahagian besar pada golongan B40 atau dalam konteks hari ini lebih tepat dikatakan B60 adalah Bumi Putra. Sebuah negara majmuk dan berbilang kaum tidak akan stabil dan makmur sekiranya kaum majoriti berada dalam kelompok miskin dan berpendapatan rendah dengan jurang kaya miskin semakin melebar. Saya berharap kerajaan akan memberikan tumpuan yang sepenuh pada usaha-usaha untuk memajukan ekonomi negara dan memelihara kebajikan rakyat. Itulah tugas hakiki kerajaan. Dengarlah suara rakyat yang mahukan pembelaan. Misalnya apalah salahnya kalau kerajaan mempertimbangkan sekali lagi pengeluaran wang, kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar. Sekiranya ini adalah kehendak rakyat untuk membantu meringankan beban mereka di kala susah. Bukan duit kerajaan, duit rakyat. Begitu juga dengan moratorium daripada pinjaman bank. Bank-bank terus membuat untung walaupun ketika negara berhadapan dengan krisis COVID-19 yang lalu. Apalah salahnya jika bank sekali lagi turut membantu rakyat dengan melaksanakan semula moratorium bayaran balik pinjaman bersasar bagi tempoh tertentu untuk meringankan beban rakyat akibat kesan inflasi dan kenaikan OPR. Kerajaan tak payah keluar duit satu sen pun, Tuan Yang Pertua. Berhentilah bermain politik dan membuat keputusan-keputusan cakap tak serupa bikin. Misalnya tiba-tiba ada dasar menteri-menteri boleh lantik anak beranak sebagai pegawai. Walaupun tidak mengambil gaji. Pelantikan ini Tuan Ibu pun kita tahu menimbulkan pencanggahan kepentingan ataupun dengan izin conflict of interest yang berbau nepotisme. Yang itu dikatakan oleh PSU ditentang. Tapi hari ini sudah jadi dasar. Wajarkah begitu? Untuk apa dasar ini diperkenalkan? Tak ada kaitan langsung dengan keperluan rakyat yang mendesak pada ketika ini. Rakyat bukan nak lihat anak menteri, anak perdana menteri memegang jawatan dalam kerajaan. Mereka nak lihat menteri dan perdana menteri buat kerja untuk rakyat. Begitu juga dengan tindakan kerajaan menekan kebebasan anak-anak muda untuk bersuara di media sosial, terutamanya menerusi saluran TikTok. Ramai penganalisis politik mengatakan dalam PRU15 yang lalu kempen Perikatan Paguh Nasional mendapat sambutan yang luar biasa Paguh di TikTok. Utamanya Paguh, boleh bagi sikit Paguh. Sikit je, sikit Paguh. Ya. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Muhammad Paguh. Betul, saya rasa nak kritik ni Paguh, tak ada masalah. Kritiklah, hentamlah, bantailah, tak ada masalah. Kita boleh terima. Tapi yang isunya macam semalam disebutkan, tiga budak perempuan. Soal buat fitnah ni tak kira budak lelaki ke, budak perempuan ke, orang tua ke, orang muda ke. Kalau fitnah kita tak boleh terima. Kalau fitnah kita tak boleh terima. Nak kritik, nak hentam. Tak, yang tak puas hati bangunlah, bangun. Pergi makan ubat. Ini peluang saya. Bagi saya cakap. Ulu Langat kena aju. Ulu Langat duduklah. Ajukan soalan perlahan. Apa soalan? Itu saya nak katakan, nak kritik boleh kritik, tapi isunya sekarang ni masalah sebelah sana buat fitnah yang memang tak betul. Fitnah yang buat fitnah. Keselamatan negara. Ulu Langat yang buat fitnah. Masalah Perikatan Nasional ni. Ulu Langat. Buat fitnah. Terima kasih. Cuma saman. Kalau fitnah saman. Okey. Terima kasih Ulu Langat. Kita tak nak bergaduh di sini Tuan Yang Pertua. Kalau yang benar tu ialah benar.
Kalau fitnah tetap fitnah. Tetapi kalau tidak fitnah, inilah pernyataan hak rakyat untuk menyatakan sesuatu menerusi media TikTok. Apa salahnya? Saya tak faham. Jadi dia tak faham. Tuan Ketua, ini saya fikir adalah satu bentuk political persecution dengan izin. Ini satu lagi langkah yang kita katakan tadi bikin tak serupa cakap. LGBT okay, siapa okay. Dia? Ini sebelah sana kah amalkan LGBT? Saya tak panggilkan soal itu Tuan Ketua. Makan cili rasa pedas. Tuan Ketua, begitu juga dengan kenyataan-kenyataan yang seolahnya mencabar kedudukan kaum Melayu dan bumi putra di negara ini. Kononnya perkhidmatan awam di negara ini didominasi oleh kaum Melayu dan atas nama reformasi, dominasi ini mesti rombak. Hormatlah sikit perasaan penjawat awam. Yang berhormat sana dalam kerajaan, kalau menyentuh perasaan penjawat awam, kalau mereka tak nak bekerja, apa jadinya kita? Tuan Ketua, saya perhatikan kepimpinan Pagu, kerajaan belakang. Hari Kota ini. Baru, Kota Baru, belakang. Oh ya. Ya Berhormat Tuan Ketua Yang Berhormat Paguh tadi ada menyebut kerajaan perlu mengambil kira perasaan dan juga peranan yang dimainkan oleh penjawat awam. Apa pandangan Paguh? Kita dipahamkan bahawa selepas kerajaan ini mengambil alih pentadbiran negara, seramai sekitar 20 orang ketua-ketua jabatan yang terdiri daripada KSU-KSU dan sebagainya yang masih lagi diletakkan di dalam pool di JPA. Apa pandangan Paguh? Saya fikir tak wajar, Tuan Ketua. Saya ingat masa saya di sebelah sana dengan PH pun dulu, 8 menteri nak tukar ketua setiausaha kementerian. Kementerian saya tak tukar. Pasal pejabat awam ni ialah pejabat awam yang bersikap profesional. Kenapa kita nak tukar mereka? Kenapa nak masukkan dia dalam peti ais, bekukan? Jawatan-jawatan tertinggi, KSP dan lain-lain belum lagi diisi. Macam mana kerajaan nak berjalan kerja? Saya bersetuju sangat. KPPA yang menjaga perkhidmatan awam, pelantikan dan sebagainya. Kenapa dia buat begitu? Ini satu tindakan yang saya kira amat tidak bertanggungjawab. Saya bukan bercakap sebagai pembangkang, sebagai pengalaman, sebagai Perdana Menteri. Saya kata ini langkah yang tidak adil. Sebagai penjawat awam, ada proses dan prosedur mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka boleh dihadapkan ke muka jawatan kuasa disiplin. Ambil tindakan yang bukan dibekukan dan tak diisi. Jadi Yang Berhormat jadi menteri-menteri ini, siapa yang bantu? Takkan anak sendiri duduk dalam pejabat nak tolong bantu? Apa pengalaman dia? Tak tahu apa-apa pun. Minta maaf, Tuan Ketua. Tuan Ketua. Paguh, boleh minta laluan, Paguh. Kota Melaka. Masa tinggal 2 minit, Tuan Ketua. Saya ada sikit Paguh. Lagi. Boleh nak minta. Minta maaf, saya Paguh, akan Paguh minta penerangan sikit, Paguh. Kota Melaka, penting, Paguh tak bagi. Bagaimana tak dengan bagi kontrak yang diberikan kepada anak menantu? Boleh jawab. Kota Melaka. Kontrak yang diberikan kepada anak menantu. Boleh itu jawab. Itu adalah suatu fitnah dan pembohongan. Boleh jawab. Kalau fitnah, saman. Kalau fitnah, saman. Tak apa. Kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Fitnah, bohong. Tuan Ketua, saya perhatikan kepimpinan kerajaan hari ini agak canduonglah. Apa dia katakan mengambil tindakan berbentuk witch hunting. Tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Kesalahan kerajaan dulu yang tak wujud dicari-cari tak ada kan. Melemparkan tuduhan yang bukan-bukan. Kononnya saya selewengkan 600 bilion. Ini siapa sebut? Perdana Menteri kata. Lepas itu dah tukar 530 bilion Tuan Ketua. Lepas itu 90 bilion. Lepas itu 45 bilion. Lepas itu 300 bilion. Ni apa? Perdana Menteri tambun cakap ni. Kalau dari segi undang-undang, ini defamation. Saya belum nak ambil tindakan undang-undang. Kesian pada Perdana Menteri baru bagi dicahan dulu. Minta laluan, Pago. Bahan baru. Tak apa. Tahun kedua saya nak ambilkan ini. Minta saja. Jadi ini saja. Satu perkara yang saya tak fikir wajar. Pago. Saya nak sebutkan juga, ada tuduhan-tuduhan yang saya mengambil wang. Satu sin wallahi pun tak ada. Cuma.
Ini yang disebut 600 bilion ke 530 bilion tu ialah apa disebutkan pakej rancangan. Menteri Ekonomi pun tahu. Menteri Kewangan pun tahu, Perdana Menteri. Bukan untuk kita rakyat dapat kontrak. Nak kata bodoh, bodoh juga. Kenapa buat begitu? Tak betul. Jadi tuan ni betul. Kalau apa-apa hal pun, biarlah yang berasas. Jangan salah guna kuasa, tuan ketua. Yang Muhammad Tambun dulu pun pernah dijatuhkan hukuman salah guna kuasa. Saya bukan nak mengata, itu rekod sejarahnya. Kita tidak buat begitu. Tetapi saya orang politik. Mungkin ialah kerana ada PRN 6 buah negeri yang kita akan hadapi. Sekarang ini kalau boleh, dia hitamkan muka saya. Dia kata semua kita ni perompak lanun supaya rakyat tak sokong kita. Tapi saya percaya bahawa gelombang Perikatan Nasional yang sudah pun kita lihat berlalu akan terus melanda negara. 6 buah negeri ini, tuan-tuan, akan tarah tu. Jangan mimpilah. Backlash. Saya nak bagi amaran. Jadi jangan main-main. Ini sentimen rakyat. Bukan kami di sini saja. Ini berapa orang. Rakyat berjuta sana melihat telatah kerajaan pimpinannya ada pada hari ini bersikap niat jahat. Saya rasa gitu. Saya dah lama dalam kerajaan. Dekat hampir 50 tahun. Hari ini saya bercakap. It is not fair. And you think you can last forever? Saya pernah jadi Perdana Menteri. Yang berhormat. Apa berah ada kat sini pun. We are together, Prime Minister. Tapi tempoh masa Perdana Menteri tebuk atap. Singkat. Allah kata ini dia boleh naikkan kita, dia boleh turunkan kita. Saya faham tu. Tapi jangan fikir yang Muhammad Tambun akan kekal abadi untuk selama-lamanya. After you, there will be other person. Jadi jangan anyaya. Buat kerja. Zaman susah. Rakyat tak ada duit. Tak ada barang nak makan. Telur pun tak ada, Tuan. Macam mana bawa telur daripada India yang cair tak jadi telur tu? Allah Allah. Mudah aja. Waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Negeri dan juga Menteri Pertanian. Bila isu soal bekalan barang. Alex pun ada. Saya tak tahu kawasan mana tu. Bila menghadapi masalah begitu, kita panggil semua pembekal. Macam saya diberitahu bahawa Malaysia adalah pengeksport telur antara yang terbesar di dunia. Bermana ada lebihan. Waktu mana kekurangan dalam negara, kenapa tak sekat bekalan ekspor sana itu? Berbuat. Supaya tidak ada telur yang mengalir ke sana, telur masuk ke dalam negara kita. Harga boleh kekal. Waktu dah habis dah, speaker. Saya tak nak bahas soal telur lagi. Ya, Mama Pago. Cakap habiskan masa. Ya, Mama Pago. Dah 3 minit dah. Ceramah politik aja. Okey, Pago. Ya, Mama Pago. Ucapan saya dengan menyatakan saya dah minta penjelasan. Pago nak landing dah. Pago nak landing dah. Nak landing lah. Ya, walaupun Pago nak landing lah. Saban hari kami ditekan. Kami di pihak pembangkang ni telah pun berjanji. Kita akan menjadi pembangkang yang berwibawa. Saya nak ucap tahniah. Prestasi ahli-ahli kita di sebelah sini, pembangkang, jauh lagi hebat daripada di sebelah sana. Kaki fitnah, kaki fitnah. Terima kasih. Jadi itulah pandangan saya dan insyaAllah kita akan teruskan usaha kita untuk membantu bersama-sama kerajaan. Jangan khianat, Yang Mohd. Kami tak pernah khianat. Dasar-dasar untuk pembangunan. Kami bukan negara. Pengkhianat. Terima kasih. Eh, Jelutong, jangan jadi sekadar. Jelutong, YNDB. Terima kasih, Pak Go. Sekarang saya jemput Yang Mohd Speaker. Sempurna. Saya minta tolong disiplinkan sikit ulu langat tu. Kalau ni yang cakap ni ketua parti, kita kena bagi penghormatan. Kami tak ganggu pun ketua parti berucap. Ni kami tak akan ganggu dia. Tapi okay. Hal lain kena bagi penghormatan point, sikit. Point terima, kasih. Terima kasih. Sempurna, silakan. 20 minit sempurna. Terima kasih Datuk Yang Dipertua untuk membolehkan saya mengambil sempat untuk berucap dalam perbahasan kita di Raja ini. Dan saya akan menumpukan bukan masalah ekonomi negara, kena belanjawan minggu depan. Jadi saya akan touch on the economy bila sampai waktu dia. Cuma saya ingin melihat dari segi pengurusan pentadbiran negara kita, dari segi bukan hanya perundangannya, bahkan juga perjalanan pentadbirannya. Setelah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Seri Perdana Pergabinda Yang Dipertuan Agong,
atas tita ucapan yang penuh bersyarat dengan bukan hanya kandungan hati dia, nasihat yang juga diberikan oleh tuanku masa tuanku bertita kepada di Dewan Yang Mulia ini, di mana seperti yang tuanku nyatakan tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara Malaysia berhadapan dengan empat Perdana Menteri. Masalah ini tidak pernah dihadapi oleh mana-mana agung pun, ya, berlainan dengan dahulu Perdana Menteri Tun Mahathir berhadapan dengan enam pula agung. Keadaan yang saya lihat bahawa apa yang terkandung tersirat dalam tita diraja ini cukup penting bagi kita selaku ahli politik untuk mengingatkan diri kita, kerana ini merupakan satu landasan untuk kita beramal bukan hanya kepada negara kita, kepada umat yang ada, bukan nafsu kita mendapat jawatan pangkat yang ada, tapi kita sedar dan tahu perjalanan manusia di muka bumi ini diturunkan berbagai wahyu, ya. Di situ dinyatakan tentang perundangan, ya, hukumnya dari segi halalnya, haramnya, sunat-sunat muakkadnya, berbagai-bagai, supaya perjalanan kehidupan manusia ini akan dapat disempurnakan. Begitu juga kita selaku ahli politik, ada undang-undang negara, ada undang-undang di peringkat wilayah dan negeri-negeri yang ada. Dan setelah mendengar dan nasihat daripada Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Parti Warisan merupakan di antara parti yang terawal, tidak teragak-agak untuk memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan yang ada di negara ini, dengan niat yang baik untuk pastikan supaya perjalanan pemerintahan negara ini akan dapat kita teruskan. Tapi tidak berarti bahawa kita tidak boleh berbeza pandangan tentang hala tuju pemerintahan negara ini. Kemungkinan kita juga pandangan-pandangan yang berbentuk mungkin agak kritikal, tapi dia pandangan kalau boleh diterima. Kalau tidak diterima, itu oleh pihak pemerintah, itu tersah dengan pihak pemerintah yang ada. Yang penting kepada kita, seperti apa yang tita tuanku berdoa, menasihatkan kelangsungan pemerintahan yang ada. Pada hari ini, kita di Dewan ini cukup gembira dengan ucapan, tapi di bawah itu rakyat. Bila kita turun ke bawah, masalah makanan, masalah pakaian, ya, masalah persekolahan, kesihatan, membimbangkan kita, ya. Dan ini perlu diuruskan dengan secara baik. Ya, saya hanya ingin menyentuh tentang bagaimana perjalanan pemerintahan negara ini. Saya melihat pilihan raya ke-14 berlaku. Bila lepas pilihan raya ke-14, berkisarlah politik di mana pergolakannya sehingga perubahan-perubahan berlaku. Ya, perubahan berlaku, ya, Perdana Menteri daripada PAGO, selepas itu daripada Langkawi sebelum itu. Lepas itu daripada PAGO beralih kepada Berah, ya, dan hari ini kepada Tambun yang ada. Dan saya berdoa dan berharap supaya budaya yang ada pada pilihan raya yang ke-14 selepas pilihan raya ke-15 ini bukan menjadi amalan kita. Tapi yang penting kepada kita, perundangan yang ada di negara ini perlu dihormati. Jangan tidak dihormati. Apa yang berlaku, saya bimbang. Budaya yang ada dalam pilihan raya ke-14 di Sabah ini, yang saya akan sentuh, saya tidak akan cerita tentang ekonomi. Di mana bila berlaku selepas pilihan raya di peringkat negeri Sabah berlaku, bukan kita rakus kuasa, bukan kita tamak pangkat. Malahan Larut datang jumpa saya. Saya ingat Larut pun ada jumpa dengan senator dan menawarkan tawaran jawatan. Begitu juga dalam UMNO, jawatan-jawatan yang diberikan. Ya, bukan itu nafsu kita, ya, waktu itu. Ya, dan saya berharap perintetan apa yang berlaku pada pilihan raya yang lalu kita perbaiki. Ya, dan bukan hanya saya harap pimpinan-pimpinan selaku pemerintah mendengar. Jangan tidak mendengar, mungkin tidak pakai apa yang kita cadangkan, tapi ia harus didengar dengan secara baik. Datu Yang di-Pertua, bila saya melihat rentetan pemerintahan yang ada di Sabah, saya tidak pernah tegur. Walaupun selepas pilihan raya yang berlaku di Sabah, kalau mengikut peraturan perlembagaan negeri yang ada, artikel 6 dan kurungan 7, cukup jelas
Manapati yang telah bertanding, manapati pimpinannya menjadi ketua parti dan mempunyai majoriti yang ada, perlu untuk dilantik menjadi ketua menteri. Itu lihanda yang telah lalu. Lepas itu saya tidak bagi langsung untuk mereka memerintah negeri Sabah. Selepas itu berlaku pula keadaan bila mana dalam pilihan raya baru-baru ini ke-15, Perikatan Nasional kalah dalam pilihan raya, dan tidak bukan kalah tapi tidak ada yang kita katakan hang parlimen. Tidak ada parti yang boleh memerintah negara dengan majoriti, sehingga tuanku bertita menasihatkan bentuk kerajaan persekutuan. Itu rentetan budaya yang dahulu dibawa kepada budaya yang ada pada hari ini, membimbangkan saya. Perlu ada penghormatan dari segi perundangan yang ada. Datuk Ajiji, dia bersatu. Bersatu tidak dapat membentuk kerajaan di negara Malaysia. Tidak sampai berapa minggu keluar dari Bersatu. Keluar Bersatu, dia sangkut dengan parti yang digelarkan GRS. GRS ini bukan sebuah parti yang kita katakan seumpama Bersatu, seumpama UMNO. Dia gabungan-gabungan parti. Dan parti ini hanya didaftarkan pada bulan Mac 2022 tahun lalu. Dan kalau mengikut perlembagaan negeri Sabah yang ada, cukup jelas. Ya? Iaitu artikel 6-7. For the purpose of clause 3 of this article, where a political party has won a majority of the elected seats of the Legislative Assembly in the general elections, the leader of such political party who is a member of the Legislative Assembly shall be the member of the Legislative Assembly who is likely to command the confidence of majority of the members of the Assembly. Kita mempunyai 23 adun. Lani tinggal 16 daripada 23. Ya, bersama dengan rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan 30 lebih. Ya. Dan saya bila membawa perkara ini, saya nyatakan kepada Tuan Yang Terutama, Tun, give me a chance because I got the majority. Lepas itu tidak berlaku, dia beritahu bawa ke mahkamah. It's not budaya saya, itu bukan nafsu saya. Tapi perundangan harus dilihat. Lepas itu, yang kedua lepas ini berlaku. Bila Bersatu tidak dapat membentuk kerajaan, Ajiji keluar. Dan dia sangkut dengan GRS. GRS is not a political party like Bersatu dan UMNO. Dia gabungan parti. Dia pengerusi, timbalan pengerusi, staff presiden. Timbalan pengerusi, PBS. Ya? Seumpama chairman Barisan Nasional. Tapi parti ini tidak pernah bertanding dalam pilihan raya yang lalu di peringkat ini Sabah. Dia hanya dilahirkan, didaftar oleh Yang Berhormat Pago pada Mac tahun 22. Kalau tidak silap saya. Selepas itu berlaku pergeseran. Ya? Bila mana berlaku pergeseran di antara GRS pimpinan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Di mana pengurusi perhubungan UMNO Barisan Nasional mengumumkan. Boleh minta penjelasan? Tarik daripada. Boleh. Yang Berhormat sempurna. Sedarkah bahawa GRS ini dipelopori oleh Bersatu? Saya mau, adakah masih perasaan bahawa masihkah Bersatu dalam GRS ataupun tidak? Sebab yang saya tahu, Tan Sri Mohamuddin yang mempelopori GRS ini pada peringkat awal. Sekarang apa sudah jadi? Sehingga ini perlu dijelaskan supaya umum tahu dari segi perlembagaan. Undang-undang, saya sentuh undang-undang, saya itu sentuh perlembagaan. Saya tidak sentuh ekonomi. Belanjawan nanti saya akan sentuh tentang ekonomi supaya umumnya tahu. Kerana saya ini dan juga saya ingat rakan Kina Batangan digelar sebagai kita ini dahagakan, power hunger, hungry. We are not power hungry. Yang membeli adun saya ialah Datuk Ajiji. Baru saja saya pergi umrah, baru balik dari umrah ni. Bila balik umrah tengah dekat Mekah, 3 orang adun saya kena beli. Sebelum itu dah berapa orang kena beli lah. Ya, masa pemerintahan Pago pun ada kena beli. Masa kawan saya Pago punya dah berapa orang? Daripada 23 sampai 16. Ini saya dengar lagi ada nak dibeli. Pasal itu saya minta dan cadangkan kepada pemerintah supaya secepat yang mungkin undang-undang anti lompat di peringkat Sabah ini dapat dilaksanakan secepat mungkin supaya tidak berlaku rentetan
suasana politik yang tidak menentu di negara kita. Saya berucap setengah mati, kampung keluar kampung bukan ada duit nak berucap, nak belanja. Saya tahu bukan senang. Ya, masa saya ketua menteri bukan tidak boleh saya tawarkan jawatan orang lompat daripada warisan punya kerajaan, boleh tawarkan jawatan. Boleh bagi duit, bagi tahu ke, okay, you bagi dia 2-3 juta. Ya, saya bagi you project after this. Adakah ini nilai-nilai kita selaku pemimpin? Nak kekal dalam jawatan pemerintahan menggunakan kuasa, menggunakan duit semata-mata untuk mengekalkan kuasa kita. Pasal itu saya bubarkan dewan walaupun mengakibatkan kekalahan kita oleh kena keadaan politik yang ada. Cuma saya bimbang, saya harap sungguh ya, kalau kita lihat artikel 6-7 ini dilaksanakan boleh bukan masa politik. Ya. Terima kasih. Saya berpegang teguh kepada ungkapan ucapan Pagu tadi. Tidak ada yang kekal abadi di situ. Jadi insya Allah kita reda tawakal dengan Allah. Semuanya akan berlaku dengan apapun kehendak Allah. Amin. Kenapa Kina Batangan berhenti ya? Yang berhormat Kina Batangan, dalam politik ni saya dah masuk 30 lebih tahun dah. Dah 7 penggal dah. Dan saya nampak berkuasa berbagai pimpinan. Ya. Dah nampak dalam gelanggang politik tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Ya, tapi saya berharap Datuk Yang Berdua, cuma saya mencadangkan supaya perkara yang penting, hormatilah perlembagaan. Perlembagaan Negeri Sabah ini, artikel 6-7 jelas digubal oleh Tan Sri Pairin masa PBS. Pasal saya masih ingat, waktu itu Tun Mustafa sampai ke istana jam 2 pagi minta supaya angkat sumpah menjadi ketua menteri. Tun Mustafa balik, saya ada di rumah dia. Jam 2 pagi dia buka jaket, macam mana kita boleh jadi kerajaan sedangkan jumlah pun tak cukup. Tak cukup jumlah, lantik 6 orang untuk mencukupkan jumlah. Ini tak lantik sekarang Haji Ji. Beli orang untuk nak katakan saya ada 44 adun majoriti yang ada. Yang 44, 10 itu dari warisan. Yang 5 itu daripada UMNO. Saya nyatakan dengan rakan Kira Batangan, takkanlah kita tak nampak. Lepas itu ada video adun-adun yang dah melompat ni. Imbuhan-imbuhan. Saya berharap Datuk Speaker, agensi seperti SPRM, siasat ini depan mata kita ada bukti video yang mereka nyatakan ada hubung, ada tawaran duit. Disebut itu. Ya? Dan saya berharap bukannya kita nak naik orang. Tidak, saya tidak mahu bahawa perkara-perkara ini sebahagian daripada amalan kita. Saya nak beramal saja, saya nak berbakti. Kalau rakyat tak sokong saya, kalau saya tak ada jawatan, tak jadi masalah dengan saya. Cuma ini amalan kita, landasan yang diberikan. Itu yang kadang-kadang bila saya turun ke bawah, tu hilang jawatan. Menteri kanan lah, menteri kena masuk penjara lah musim Barisan Nasional dulu. Saya tegur rakan saya waktu dahulu, saya tak kisah. Ya. Dan begitu juga dalam usaha kita untuk memerintah negara ini. Dan saya sokong Pakatan Harapan untuk meneruskan kerajaan perpaduan. Tapi saya dalam perjalanan politik saya akan tegur kalau sekiranya ia tidak selari dengan apa yang dikehendaki. Dan saya mencadangkan Datuk Yang Ketua oleh kena masa tak mengizinkan, suara saya pun tak begitu sarut sikit. Ya. Jadi dalam usaha kita untuk memastikan supaya lompat parti legitimasi kerajaan ini harus dilihat dengan secara total untuk melihat keadaan perlembagaan yang ada. Ya, bukan saya tidak sempurna, boleh Sri Adin bertanya sedikit. Silakan. Ya. Yang Pertua, saya ingin bertanya kepada Sempurna. Adakah pembelian adun-adun yang berlaku di Sabah itu berpunca daripada kegawatan yang berlaku di peringkat federal selepas PRU ke-14 hari itu? Ya. Saya tidak tahu sama ada dia ataupun maknanya orang di sini belajar pada Sabah lah. Dalam politik yang ada di peringkat ini yang kadang-kadang saya tegur, ya. Termasuk juga Pak Agus sebagai kawan saya. Saya bagi pandangan, saya bagi, dan begitu juga Tun Mahathir. Saya bagi tahu Tun, jangan galakkan sangat, ya. Supaya mereka ini masuk sana, masuk sini, budaya ini dibawa. Ya? Kerana kita nak teruskan amalan kita untuk memerintah negara kita. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya melihat bahawa ini bukanlah satu yang perkara baru. Ya?
yang penting kepada kita untuk menghentikan keadaan ini, saya cadangkan. Seperti yang Tawau ingin bertanya, bawa akta undang-undang lompat secepatnya mungkin. Sabah akan ada pilihan raya tahun depan ataupun tak sampai lagi 2 tahun lebih dah. Ya. Dan saya bimbang bila berlaku pilihan raya kita menang, lepas itu menang beli lagi. Ya, itu yang saya bimbang. Dari mana dapat duit ni? Ya. Saya kenal semua ini. Saya kenal semua pimpinan ini. Sama ada Musanya, sama ada Jijinya. Saya kenal mereka berpuluh tahun dah. Ya. Saya kenal masa layaran ayahanda saya, Tun Sakaran, jadi ketua menteri. Saya kenal minta projek sana, minta projek ini. Saya kenal. Tapi janganlah gunakan keadaan kedudukan kita untuk nak mengaut keuntungan yang ada. Ya. Okay. Cuma, silakan tahu. Okey, terima kasih. Yang betul. Saya minta ini penjelasan daripada yang berhormat sempurna. Adakah bukti yang dikemukakan bahawa pembelian tersebut, bahawa ini 3 adun warisan baru-baru yang apa jadi sebagai ini adun bebaskan? Ini Datuk Seri, adakah bukti-bukti? Kalau begitu saya minta ini Datuk Seri kan tarik balik ini fitnah yang begitu serius dan teruk kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Haji Ji. Saya nak tunjukkan, nanti saya bagi video kepada Tawau. Adun Kunak, dia ditelepon. Ini dia yang cakap, bukan saya cakap. Kunak. Ya? Yang telah menyatakan, telah dihubungi. Jangan tanya. Itu tuan, ini amat serius. Saya minta yang berhormat semula. Kalau dia buktikan, bawalah ke mahkamah. Jangan macam buat berfitnah di sini. Saya bukan seumpama itu nak heret sana, heret. Yalah, ini fitnah yang tidak elok. Penguatkuasa yang ada, SPRM siasat. Jabatan-jabatan ya, betul. Benar ke tidak? Itu bukan tanggung saya. Jadi kemukalah, janganlah buat fitnah di Dewan yang mulia ini kan. Yang okay. Yang bertua, ini fitnah yang teruk, bah. Okey, tahu. Okey, tak apa. Bagi projek 3 juta, ada projek bagi dengan adun-adun ni. Ada tak? Ada projek. Itu cakap selaku ini pemimpin yang pengalaman 30 lebih tahun kan, janganlah buat fitnah di Dewan yang mulia di sini kan. Yang berhormat Tawau. Ya. Yang berhormat Tawau, saya nak nyatakan salah seorang daripada DAP members, si Roni, likas DAP Tan, nyatakan masa saya ketua menteri dahulu, sebelum itu dia masuk, itu pemerintahan yang dahulu. Di bawah yang berhormat, tahun lalu ada 2 adun DAP melompat ke warisan juga. Kita tidak memperfitnah bahawa ini pembelian. Tawau dan Sempurna tak boleh berbahas macam ini. Tak boleh. Saya nak jelaskan. Jangan buat tuduhan. Silakan Sempurna. Teruskan. Bahas dalam Don Sabah. Datuk Yang Dipertua, saya tidak pernah membeli. Kami bertanding atas sedikit warisan. Itu dulu. Tahun yang sebelum pilihan raya yang lalu. Masa itu, saya nyatakan kepada beliau, tak apa. Saya tidak ada duit, saya tidak ada jawatan nak bagi you apa imbuhan dia. Kita bukan tawar. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak gunakan duit itu untuk nakkan. Ya? Mereka dibeli, kita bagi jawatan untuk semata-mata kita nak kekal sebagai seorang pemimpin yang ada. Jadi Datuk Yang Dipertua, oleh kena masa tak mengizinkan, cuma saya cadangkan sekali lagi apa yang saya nyatakan tadi, patuhilah perlembagaan. Jangan cabuli undang-undang perlembagaan negeri Sabah yang ada. Ini digubal oleh Tan Sri Pairin untuk mengelakkan supaya perkara ini tidak ada kepada negeri-negeri lain. Wilayah Sabah saja. This constitution is only confined to the state. Wilayah Sabah tidak ada untuk menghalang mana pihak ya yang ingin untuk nak melompat daripada satu yang tempat ke tempat. Baik. Ya. Yang Mohd, dari segi hukum, Arau. Pembelian Arau nak tanya ke? Tanya. Silakan. Ya. Yang Datuk Yang Dipertua, ya. Arau nak bertanya. Ya. Silakan. Yang Mohd, dari segi hukum, pembelian wakil rakyat ini hukumnya haram. Jadi apakah kerajaan sekarang ini kerajaan haram dari segi hukum? Okay. Yang Pakatan Harapan ini tak haram. Yang dulu, yang sekarang ni, kalau kita lihat, pasal saya lepas, bila saya nampak ucapan video yang diluahkan oleh beberapa orang, sebenarnya untuk makluman Datuk Yang Dipertua, sebelum pilihan raya saya minta mereka angkat sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ini munafik ini. Dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Islam yang berpegang dengan janji, bukan janji kepada saya Presiden, janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi wa billahi wa tallahi.
takkanlah kita persendahkan agama semata-mata oleh kena nafsu. Baik. Jadi Datuk Yang Pertua, sempurna. Saya menyokong dan saya berharap tak berhenti. Saya kan sempurna. Saya. Sempurna. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sempurna. Alustar, silakan. 14 minit. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beli kebarung di Pekan Lama, singgah minum di Alun Merah. Sudah berpuluh tahun lamanya, Alustar kini menempa sejarah. Dari gurun ke Sungai Petani, singgah minum sirap selasih. Datuk Speaker, baik pekerti, Alustar mohon menyunjung kasih. Silakan. Tuan Yang Pertua, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang Pertua dan semua ahli berhormat kerana memberi ruang kepada Alustar untuk turut sama-sama berbahas usul menjunjung kasih titah Kuala Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong pada kali ini. Terlebih dahulu, saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pengundi di Alustar yang telah memilih Perikatan Nasional buat kali pertamanya untuk mewakili suara rakyat Alustar untuk dibawa ke Dewan Parlimen Yang Mulia pada hari ini. Tuan Yang Pertua, berdasarkan titah diraja yang telah pun dilaksanakan sebelum ini, ucapan saya akan berkait dengan tiga perkara utama mengenai hubungan kerajaan persekutuan dan negeri, yang kedua kebebasan bersuara, dan yang ketiga tadbir urus yang baik. Tuan Yang Pertua, sebagai sebuah negara yang mengangkat semangat federalisme menjadi asas pentadbiran negara, kerajaan perlulah memastikan hubungan dua hala antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sentiasa kekal dalam keadaan yang harmoni dan stabil, termasuk kepada negeri-negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Kerajaan persekutuan perlu menzahirkan semangat federalisme dengan kerajaan negeri serta meraihkan pegawai dan kakitangan kerajaan di negeri berkenaan agar tidak dilihat membahas urusan rasmi kerajaan tetapi tidak mengambil tindakan bertemu dengan tuan rumah, iaitu Yang Berhormat Menteri Besar. Bahkan Menteri Besar, ADUN dan Ahli Parlimen Pembangkang tidak dijemput hadir dalam majlis berkaitan yang melibatkan Yang Berhormat Menteri Majlis Kerajaan. Masuk rumah orang, tak jumpa tuan rumah, duduk ikut suka, masuk dapur, masak guna beras orang, tidur bilik orang, tidur atas katil orang, sesuka hati. Kecuali hanya seorang saja Menteri Persekutuan yang tinggi adab dan budi, menghormati prinsip federalisme, iaitu Menteri MITI. Beliau boleh jadikan contoh diikuti oleh menteri-menteri lain. Saya cadangkan Yang Berhormat Menteri MITI selepas ini join sebelah sini dan menang pilihan raya, insyaAllah. Saya juga dimaklumkan ada agensi persekutuan di negeri yang telah diarahkan untuk tidak menghadiri apa-apa jemputan mesyuarat ataupun majlis yang melibatkan kerajaan negeri. Bahkan sekolah-sekolah juga diarahkan untuk tidak menerima apa-apa sumbangan daripada Ahli Parlimen Pembangkang. Sampai begitu sekali. Adakah ini terjemahan kerajaan perpaduan berdasarkan falsafah madani? Hanya menghormati pengundi yang memilih PHBN sahaja dan menafikan hak rakyat lain yang tidak memilih mereka. Politik beginilah politik lapuk ini tolak oleh rakyat. Parti politik yang mengamalkan politik begini telah ditolak dalam pilihan raya ke-14 dan pilihan raya ke-15 yang lalu. Sewajarnya kita hari ini bergerak ke depan mengamalkan politik yang matang sejahtera, memberi manfaat kepada semua. Ini bukan kerajaan PHBN, tapi ini kerajaan Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Dalam pada itu, saya juga ingin menarik perhatian kerajaan persekutuan berkaitan bayaran pampasan pajakan Pulau Pinang kepada negeri Kedah. Jumlah itu pada tahun 2018 hanya berjumlah 10,000 sahaja, kemudian dinaikkan kepada 10,010,000. Mewakili negeri Kedah, saya mohon kadar bayaran pampasan pajakan Pulau Pinang kepada negeri Kedah dinaikkan kepada 200 juta seperti mana yang telah dibayar oleh kerajaan persekutuan pada tahun 2018 yang lalu. Jumlah tuntutan ini tidak termasuk bayaran air mentah secara percuma yang belum pernah dibayar oleh kerajaan negeri Pulau Pinang kepada Kedah sampai hari ini. Selain itu, pengorbanan Kedah dalam memelihara sawah padi juga patut diberi perhatian. Kedah
ibarat abang sulung yang terpaksa berkorban, tak belajar tinggi untuk menyara adik-adiknya supaya cukup makan. Berdasarkan rekod yang ada, tanah sawah padi di Kedah seluas 299,000 hektar membekalkan 41.84% pengeluaran padi negara. Jika tanah ini diubah statusnya kepada tanah industri, negeri Kedah dianggarkan dapat mengutip hasil baharu yang berjumlah 177 juta. Inilah nilai yang dituntut oleh Kedah kepada Kerajaan Persekutuan. Ini yang penting sebagai satu usaha keterjaminan makanan negara ataupun National Food Security dengan izin. Kerajaan juga diingatkan agar mentadbir memakmurkan negeri negara ini dengan acuan neraca keadilan dan profesional. Ini termasuklah keputusan kerajaan untuk mengurangkan peruntukan pembangunan daripada 3.8 juta kepada 1.3 juta dan perlulah ini ditimbangkan semula. Saya yakin ahli yang berhormat di sebelah sana juga bersetuju dengan pandangan ini. Cuma barangkali mereka tidak berani bersuara. Peruntukan tersebut tidak wajar dikurangkan, bahkan perlu ditambah lagi bagi memastikan kepentingan rakyat terpelihara khususnya bagi kawasan Parlimen Luar Bandar. Sehingga ke hari ini, peruntukan pembangunan yang sepatutnya dinikmati oleh ahli Parlimen Pemangkang masih dinafikan. Dan saya mendesak peruntukan ini dapat disalurkan bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, sebagai negara yang mengamal dan mendukung semangat kebebasan bersuara, kerajaan perlu bersikap terbuka, meraihkan pandangan khususnya pada dalam kalangan anak muda. Kerajaan perlu menjadi pendengar kepada anak muda melalui komentar kritikan yang dilontarkan oleh mereka terutama media sosial. Ironinya, Manifesto Pakatan Harapan dalam Perkara 17 mengemukakan janji menjamin kebebasan bersuara anak-anak muda dan tidak akan mengenakan tindakan undang-undang jika mereka bersuara. Adakah kerajaan hari ini sedang menyekat manifesto yang mereka sendiri perjuangkan? Namun, apa yang berlaku hari ini, kerajaan campuran telah mengenakan intimidasi terhadap pengamal media yang mengkritik kerajaan. Seorang aktivis media sosial diminta hadir ke Balai Polis Bandar Hilir pada 14 Februari dan disoal siasat selama lebih 6 jam hanya kerana 3-4 patah posting dalam Facebooknya. Turut menyedihkan apabila berlaku tindakan intimidasi oleh laskar-laskar cyber pihak penyokong kerajaan terhadap 3 orang TikTokers wanita muda yang akhirnya membawa kepada diskriminasi dan gangguan seksual di media sosial hanya kerana mereka mengeluarkan pandangan di media sosial berkenaan kerajaan hari ini. Ya, sila sahabat saya. Alustar, terima kasih. Alustar, terima kasih. Datuk Speaker, cuma nak tanya sikit ya. Soal berkaitan dengan TikToker ni kan. Apa yang disuarakan ataupun apa yang diucapkan oleh Pesuruhjaya? Pesuruhjaya PAS Negeri Perak semasa kempen kan, dia kata kalau Perdana Menteri ini menang nanti dia akan benarkan LGBT. Jadi saya nak minta pandangan sikit, komentar sikit daripada Alustar, sebab saya rasa ini adalah merupakan satu fitnah, fitnah yang hidup yang dilakukan oleh Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Terima kasih Alustar. Terima kasih sahabat saya. Prinsipnya mudah seperti disebut oleh Yang Berhormat Paguh tadi, yang benar benar, yang tak benar tak benar. Kita hanya menyokong prinsip benar, yang tak benar semua patut tak menyokong. Tidak cukup dengan itu, seorang pengguna Facebook yang bernama Siti Aisyah Sheikh Ismail yang mengaitkan dirinya dengan J.com daripada pihak sebelah sana telah memuat naik identiti 3 orang TikTokers wanita muda itu dalam FB-nya. Tindakan ini mendedahkan 3 orang TikTokers wanita itu kepada kejadian buli cyber sehingga ke tahap gangguan seksual. Apa keperluan memuat naik identiti 3 orang TikTokers wanita muda ini sedangkan perkara itu masih disiasat pihak berkuasa? Kelihatan seperti tidak ada tindakan serius daripada pihak kementerian berkenaan terhadap isu ini. Tuan dan Tuan Yang Bertua, kita dapati isu-isu salah guna kuasa dan rasuah telah terbukti sebelum ini berlaku akibat wujudnya pemusatan kuasa yang diamalkan oleh Perdana Menteri ketika itu. Kesannya, rakyat telah menolak mereka yang terpalit dengan salah laku ini dalam pilihan raya. Namun, amalan tersebut didapati turut diamalkan dalam pentadbiran kerajaan campuran hari ini. Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan adalah orang yang sama. Ini juga bertentangan dengan prinsip dilaungkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan separation of power dengan izin. Saya teringat ucapan Yang Berhormat Kota Raja dalam siri ceramah-ceramah sebelum daripada ini. Dibuat satu analogi, Perdana Menteri mohon bertanya kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan bertanya kepada penasihat, akhirnya lulus. Adalah ucapan itu diulang-ulang sebut dalam kempen ceramah. Cuma hari ini peliknya, suara tersebut tidak lagi diulangi oleh Yang Berhormat Kota Raja pada hari ini. Tak tahu macam mana jadi.
Kerajaan campuran pimpinan Yang Berhormat Tambun juga telah menunjukkan satu tanda aras yang baru apabila melantik ahli keluarga menganggotai jawatan kuasa penasihat kepada Menteri Kewangan. Adakah ini, apakah tanda aras begini akan menjadi, apakah tanda aras ini akan menjadikan